yang kita memang perlu ngopi dan Raiden. Kali ini ngopinya Nescafe dan saya coba Nescafe yang metalnya 2 gram, ya 2 gram. Nah ini produksi Nestle. Oh ada nomor kontak senternya ini. Okay. Terus oh ternyata ini adalah kopi Robusta blend dari Lampung. Sebutnya kecil-kecil nggak kebaca. Tahu kalau bisa baca. Saya coba yang ini. Ini buka ya. Oke. Oke, kita lihatin. Kalau Nescafe itu enaknya apa? Dia sudah sari, jadi dia begitu diminum apa sih sudah nggak ada lagi. Dan rasanya memang gurih sih. Saya kasih gula ya, karena udah perlu cek pahit. Oke, secukupnya. Oke, saya tambahkan susu. Susunya ini adalah susu bendera kental manis. Saya tuang pas top biar nggak dirubung semut karena ada gula ada semut. Coba ya. Ya enak. Aku suka ngopi. Aku suka ngopi. Sedap. Gurih. Semuanya muncul. Alhamdulillah, ngopi itu mungkin sehari perlu karena untuk meningkatkan kerja jantung, tapi jangan lebih dari 1 cangkir karena gak akan bermasalah. Nah kadang-kadang kalau sudah malam Anda perlu ngopi juga mungkin ketika mau lembur. Jadi kalau udah sore udah malam itu kan kadang-kadang fisik lelah, otak lelah. Nah caranya adalah Anda minum kopi terus tidur 15 menitan, jangan bebelas. Karena kafeinnya aktif setelah 15 menit. Jadi kemudian fisik seger, otak juga seger. Selamat mencoba.